Pak, sering nyiupin lilin. Iya, siapa yang bisa? Ayo berdiri, jawab. Berdiri dulu. Jangan yang bersangkut. Jangan panitia, jangan. Sering nyiupin lilin, ayo tuh. Panitia aja masih gede, ya boleh lah. Dia sendiri bikin kue tapi lupa mulu. Ayo. Eh, Pak Toto tuh, Pak Toto tuh. Pak Toto. Ayo, saya tahu sama lima ganti pertanyaan. Satu. Dinda jangan, karena dia sedang ngurusin. Yang ngurusin kelahirannya bagaimana Mbak Dinda. Ayo, angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu? Tanggal, bulan, dan tahun. Ayo. Tanggal, bulan, dan tahun berapakah Bapak Indra Wibowo dilahirkan? Kasih ke Bapak ya. Itu, bulan bagus. Bagus, ayo. Tanggal 5 Maret. Wassalam. 5 Maret itu masuk persemat kali. Yaudah, Mas Fit kalau bisa jawab. 5 Mei 1977. Wah, salah. Salah. Sudah duluan. Dari 1976. Salah. Jawabannya itu jawabannya. Tunggu dulu. Jawabannya liatin Pak Indranya karena dia yang merasa takutnya Topi salah juga karena itu saya Pak Indra. Ayo masih bertanya lagi. Jawab siapa? Wawan duluan. Sini lagi salah mulu. Wawan duluan itu Wawan tuh dari tadi tuh. Maju. Ya udah bener jawab jangan jawab lagi. Makanya dengerin. Percakapannya tuh dengerin. 3 Mei 1977. Kira-kira gimana? Ada tampilannya tuh, sebenarnya salah. Kalau ada tampilannya pasti benar. Benar enggak tadi? Kenapa 3 Mei 1977? Kata Pak Indra salah. Salah, kata Pak Indra. Orang Pak Indra sendiri yang dilahirin kok. 3 Mei 76. Kata Pak Indra benar. Oke. Berarti panitia ini yang salah. Sesuai KTP. Ya, sesuai KTP. Oke, berarti panitianya salah ya. Oke, apa soalnya dengan maju? Aduh, sesuai KTP. Sesuai KTP benar. Pak Solder maju. Benar kan Pak? Sesuai KTP benar. Benar. Ini pokoknya sesuai KTP. Kalau yang aslinya semua salah. Oke, lanjut. Sukses balik. Oke, ini kan waktu Pak Jimmy katanya dari Finance mau ngasih pertanyaan nih Bu Dewi nih. Ya, silakan Bu Dewi. Dia nama duanya. Yang penting kalau enggak ini dijawab aja, setahunya entar kalau benernya kan ada di layar. Sembilan sekarang. Arifin dulu saya bakal ngasih Pak Budi. 5. Tadi Sarul. Ya, Sarul. Itu kali. Yang ketiga. Salah pesawat. Jangan disebut. Dulu. Excel Visual mengadakan runner yang resmi. Padahal udah berapa kali sering mengadakan. 6. Ya, jawabannya sebentar. Jawabannya mana? 6 kali jawabannya. Dalam kali ini di Ciloto ini kita 3 kali.
satu kali di Pulau Ayam dan dua kali kita di daerah Bandung. Nah gitu, gimana untuk selanjutnya? Haji di Pulau Ayam. Jadi masih satu kali ke Pulau Ayam, sini tiga kali, di Bandung sekali. Dua kali di Bandung? Ya. Pertanyaan lagi nih, pertanyaan. Makanya nih kalau udah tahu langsung berdiri aja, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak ngomong, langsung jawab aja. Nah, kan bener nggaknya muncul di layar, apa layarnya kalau bener langsung muncul. Tadi siapa yang muncul? Dengerin, dengerin. Barang apakah yang pertama kali dimiliki Excel Visual? Tinggal. Apa dulu? Tadi yang berdiri? Tadi Pak Juber. Juber, tolong jangan disebutin dulu. Laptop 3500. Tipenya? Yang lengkap. Lanjut, kalau yang lengkap. Duduk, saya bisa nah. Coba yang lain, yang lain. Yang lain, yang lain, yang lain. Yang lain juga tolong lihatin siapa yang duluan. Barang apa yang pertama kali di Excel Visual punya? Apa aja? Apa aja? Lengkap. Ya udah, kalau udah coba. Jawaban Anda apa aja itu? Jawaban plasma edisi. Salah. Salah. Udah salah. Buru yang lain, yang lain, yang lain. Ya, ya bukan. Bukan, bukan. Apa tadi yang kalian ceritakan tadi? Ingat enggak? LCD 3500 ansi tipe ST16. Sama apa lagi? NEC 6 unit. Salah. Udah salah. Salah. Ayo sampai lagi, sampai lagi, sampai lagi. Terus lagi. Eh, Pak Joko, Musa nggak berdiri. Proyektor 3500 itu XF16 sama screen 2x3. Salah. Salah, jelas. Duduk dulu, baru berdiri. Duduk dulu. Coba Ji, pertanyaan yang lain lagi coba. Pertanyaan lain dulu. Ini langsung jawab, apa langsung tunjuk jari, langsung berdiri. Siap-siap nih. Duduk dulu, jangan berdiri. Duduk dulu. Dengerin baik-baik telinganya. Iya dong. Di sebelah saya siapa namanya? Bukan itu pertanyaannya. Kasiannya loh. Kasiannya loh. Pak yang coba-coba siap diterin. Pak Atin, Canon, apa Pak Joko, Mbak Dina liatin siapa yang pertama berdiri itu sambil tunjuk jari. Yo, terbuka, terbuka. Siap-siap, liatin. Kapan berdirinya Excel Visual? Bulan November 2005. Berapa? Kurang jelas. Tanggalnya. Pokoknya lengkap. November 2005. Iya, tanggalnya berapa? Ya. Salah. Wirjo, dari saya ke Wirjo di sini yang kedua, mana orangnya Wirjo? Tanggal 1 2005. Berarti 2 tahun baru mulu itu. Siapa lagi tadi? Dengerin. Oke. Duduk dulu. Duduk. Kan saya berkali-kali bilang, kalau tahu jawabannya, tunjuk jari, berdiri, bukan duduk. Jangan duduk lagi kalau udah berdiri, nanti siapa yang dikasih main? Ya? Orang yang udah berkali-kali ngomong aja nggak dengar, apalagi disuruh sama orang cuma sekali, tuh. Teman-teman kurang. Orang yang udah, saya udah berapa kali aja masih sambil duduk, sambil jongkok, berarti kata Pak Yusron, Anda kurang fokus. Coba jangan ada yang duduk di kursi, turun nanti ke bawah, ayo turun. Ya, tadi angga. Tugasnya pati liatin dong, jangan berdiri. Liatin yang siapa yang berdiri duluan itu yang sampai satu.
2, kamu bacain dong. Tadi Pak, tadi dulu. Dengerin terus tunjuk jari berdiri. Dengerin tunjuk jari berdiri dua kali. Kalau masih tetap sambil duduk kayak gini kita teriakin lemot. Ayo. Barang apakah yang pertama kali dimiliki ekstra visual? Ya, coba. Berdiri enggak? Berdiri enggak? Yang saya omongin berdiri enggak? Enggak usah berdiri tadi. Kalau udah berdiri jangan duduk lagi. Rekor 3500 ST 16. Apa jawabannya? Jawabannya kan? LCD proyektor 3500, XF 16 sama screen 120 ya. Salah. MEH aja ada yang lain, ada enggak masalah karena dia belajar belum bisa, enggak masalah, Pak. Enggak masalah kalau dia belum bisa berdiri pertama. Oh, enggak apa-apa ya. Salah mulu, Mbak, enggak malu, ah. Ayo, Mbak, berdiri salah lagi ya, Mbak, pulang rawang. Eme jawab, lu kalau salah lagi kebangetan udah berapa kali? Balik ke kamar. Proyektor 3500 XF 16. Kamar. Aduh, mana yang lama-lamanya di XP ini? Hah? Siapa? Ayo yang lainnya tuh. Ayo sekali lagi ber. Ayo, nah, siapa yang atau unit apa yang memiliki XR visual? Pertama XP punya barang. Rusak. Ayo mana? Dari tim supir katanya udah lama-lama semua nggak ada yang tahu. Hari. Dengerin ya teman-teman, kalau ngerasa bisa ngerti ngejawab tunjuk jari berdiri. Ayo, F, juga jawab. Siapa? LCD proyektor 3500 XT 16 dan screen 2x3. Salah. Salah ya Mas Ibi. Gimana masalah? Salah. Ternyata benar kata Pak Yusron. Sebenarnya anak-anak SD itu masih kurang fokus. Nah. Coba satu lagi deh. Oke, waktu. Ini diterangin lagi dikit lagi. Jadi dulu SL visual itu pertama kali saya memiliki satu proyektor, satu screen, satu kamera. Nah, tuh tinggal tipenya tuh. Itu udah tuh paling benar tuh tiga tuh. Tapi kan cuma screen, proyektor. Ayo, saya pertanyaan masih sama. Ayo, siapa yang bisa angkat tangan, berdiri. Panitia tidak bisa ikutan. Elias tidak bisa. Panitia tidak bisa. LCD proyektor 3,5 tipe. ST16. Salah. Jawab aja, ntar jawab kalau emang salah bilang itu nggak muncul. Ya udah coba pilih aja. Jadi jawab aja, sekarang 3x4 dan di screen. Masih salah. Ya udah, ganti pertanyaan lain. Ada pertanyaan lagi bu? Dengerin, teman-teman jangan teriak-teriak salah-salah. Biarin dia ngejawab dengan apa sampai selesai. Ntar kan jawabannya di layar kalau benar langsung muncul. Yang penting tugasnya jawab aja. Ada pertanyaan lagi, tadi yang lain. Ini benar-benar kebangetan. Ini ibarat kata ini dulu aja, saya tahu dulu aja udah presentasi itu. Udah jelas tuh tulisannya, jelas tuh.
gambarnya ada, tipenya ada, berarti tim proyektor juga dulu tidur kali. Nih siap-siap nih, karena ini udah berulang kali nih. Liatin, Elias juga liatin, siapa yang pertama berdiri? Dengerin, berdiri ya, bukan jongkok. Kapan berdirinya Syam Sual? Siapa? 14 September 2006. Apa lagi? Itu yang pertama berdiri. Basri telat. 2 November 2006. Jawabannya terserah. Jawabannya masih salah apa benar? Ayo udah, jawabannya benar nggak? Kalau nggak ya hadiahnya buat saya kalau nggak jawab. Kurang pas. Emang berapa tadi? Coba. 15 November 2005. Ya. Dengerin. Jadi teman-teman kalau ada teman yang lagi ngomong tolong dengerin.